sakit ini. I love you. Oh, Mas. Ini aku bikinin. Sama. And will always do. Kamu ini seperti pangeran yang ada di negeri dongeng, yang selalu memperlakukan aku sebagai putri. Michelle buat kamu. Kamu itu laki-laki yang paling romantis yang pernah aku temuin. Kamu. Aku terjebak lagi dalam perasaan aku sama Pak William, Di. Kalau aku ingat-ingat lagi kejadian di resort malam itu, Di. Papa, ngapain papa ke toko untuk perempuan? Sebetulnya aku mau nanya. Kamu pernah kenal orang yang namanya Shakira? Ucapan Dinda kali ini gak boleh aku lewatin. Kenapa tiba-tiba aku bertanya soal Shakira? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana William memberikan kejutan manis untuk Salma. Dan tentu saja Salma suka banget ya dengan kejutan William. Serasa menjadi seorang putri yang selalu diratukan oleh pangerannya. Sementara itu terlihat ya William itu begitu sangat curiga ketika melihat papanya keluar dari toko baju perempuan. Ya pastinya dia bertanya-tanya ya papanya beli apa dan untuk siapa. Kemudian di akhir trailer terlihat Argo yang mendekati William. Kemudian Argo pun bertanya tentang Shakira. Dan mendengar kata-kata Shakira itu tentu saja William pun jadi kaget. Ya pastinya bertanya-tanya dong ya, kok tiba-tiba Argo bertanya soal Shakira. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta. Simak kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.